Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa saniha, dan bermula yang keduanya, rukun wudu, ghuslu zahiri wajhihi, membasuh zahir wajahnya, membasuh zahir mukanya. Liayatin, karena dayat, faghsilu wujuhakum. Ya, boleh aja liayati faghsilu wujuhakum atau liayatin faghsilu wujuhakum. Ya. Kalau liayati berarti mudhaf, ya, kepada murad lafaz faghsilu wujuhakum gitu ya. Kalau liayatin entar faghsilu wujuhakum badal aja. Basuh olehmu akan muka-mukamu. Itu dalil wajib membasuh muka. Wawa, dan dia itu, dan bermula dia itu, muka tulan panjangnya adalah ma baina mana biti sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahti. Tahti ini ya, karena dia ya atop atas mana biti. Jadi baina tahti muntahal gitu ya. Wa tahti muntahalah iyaihi min fatilla min fahuwa min alwajhi duna ma tahtahu wa sya'ri nabi ta'ala ma tahtahu. Wa huwa, dan dia itu muka, dan bermula dia itu muka tulan panjangnya, jadi ukuran panjang adalah mabaina, yaitu sesuatu yang ada di antara tempat tumbuh rambut, tempat-tempat tumbuh rambutnya, tempat tumbuh rambut kepalanya, ya, sya'ri ra'sihi, tempat yang mana biti sya'ri ra'sihi, tempat tumbuh rambut kepalanya, goliban, yang biasa, jadi yang biasa tumbuh, ya, jadi sini berarti ubun-ubun ini. Wa tahti muntahalah yahi, dan di bawah akhir, ya, di bawah akhir atau ujung dua tulang dagu, ya, dua tulang dagu atau juga orang sebutnya tulang rahang itu ya, dua tulang dagu ini. Bi fathil lam, dengan fathal lam, lah yahi, ya, tulang dagu. Kalau iya itu jenggot ya. Ini tulang dagu. Bi fatilami, dengan fatalam, fa huwa minal waji. Maka dia itu ya adalah termasuk daripada muka. Ya, maka dia itu dagu. Dagu, maka dia itu dagu ini. Ini termasuk daripada muka. Ini sini ini bawahnya ini. Dia termasuk daripada muka. Apa muntahal, muntahanya itu akhirnya, maka dia itu artinya akhir ya, akhir yang dia itu ujung hadapan daripada dua akhir, yang dia itu ujung yang berhadap daripada dua tulang dagu itu daripada muka. Jadi yang berhadap di sini nih, berarti yang ini muka nih. Jadi yang berhadap taraful mukbili, jadi taraful mukbili ya, taraful ya, taraful mukbili, taraful mukbili min lahyai. Jadi
pinggir ujungnya, ujungnya, pinggir yang berhadapan daripada, yang berhadap daripada dua janggutnya. Jadi ini berhadap. Kalau mukbil berarti berhadap itu ya, yang depan ini. Ini termasuk daripada muka ini yang berhadap. Jadi bahasanya taraful mukbiri min lahyaihi, ujung yang berhadap daripada dua dagunya. Kainun minal waji, yaitu keadaannya daripada termasuk muka. Jadi yang akhir muntahal lazi, akhir yang dia itu ujung yang berhadap. Jadi bukan yang di sini ini. Bukan sini. Ini bukan muka nih. Ini bukan muka, ini di bawah bukan muka. Jadi muka ini termasuk muka ini. Yang berhadap ini berarti. Ya. Ini yang berhadap nih. Paham ya? Ini yang berhadap. Ya, ini yang berhadap. Yang katanya yang berhadap. Ujungnya dan berhadap. Nah, itu termasuk muka. Ini dikenakan air. Air wudu. Kalau bawahnya bukan. Duna ma tahtahu. Tidak apa yang di bawahnya. Ya, jadi di bawahnya bukan termasuk muka. Ya. Jadi tidak yang di bawahnya. Di bawah mana? Muntaha. Di bawah yang muntaha lahyai. Di bawah ya, di bawahnya, di bawah akhirnya. Fa huwa laisa minal waji, maka dia itu bukan termasuk muka. Jadi di bawahnya. Ya, duna matahta muntaha gitu. Tidak apa yang di bawah akhirnya itu. Ini kan akhirnya di sini ya. Segini akhir. Di bawahnya berarti sini. Ke bawah, pokoknya di bawah, lempengan bawah ini bukan muka. Jadi muka berarti yang berhadap. Muka itu al-mukbili. Ini dipahami ya. Jadi muka itu minal wajhi ay muntaha allazi huwa tarful mukbili min lahiyai kainu minal wajhi, gitu ya. Maka dia itu termasuk muka apa? Akhir yang itu adalah ujung yang berhadap. Mukbil itu berhadap ini. Berhadap itu ya, daripada dua tulang dagunya. Ini kan tulang dagu nih. Itu yang berhadapnya berarti ini. Duna mata tahu tidak. Ya, tidak laisa minal wahji. Ya, tidak termasuk daripada muka, mata tahu apa yang di bawahnya. Di bawah muntaha. Ya, di bawah akhir ujungnya itu. Ya, berarti di bawahnya nih. Nah. Bawahnya. Jadi bawahnya bukan muka, yang berhadap muka. Paham? Ya. Jadi kalau yang berhadap muka, kalau yang di bawah bukan muka. Di mana-mana muka yang berhadap, bawah bukan muka ya. Di mana-mana yang namanya muka itu. Wajah, muka. Muka ente di mana? Ini muka, bukan di yang di bawah namanya apa? Pantat ya. Yang di bawah pantat, yang di depan namanya muka. Ada orang lagi bahasa muka depannya. Berarti ada muka belakang. Enggak ada ya. Jadi yang namanya muka ya. Muka yang muka ya ini, enggak ada muka bawah. Kok muka bawah ya? Pantat tapi muka bawah ini. Jadi muka ini, wajah ini, wajah ini. Yang berhadap. Yang namanya muka itu yang berhadap. Makanya bahasanya adalah huwa tarful mukbili min lahiyai. Ya, dia ujung yang berhadap daripada dua tulang dagunya. Dua tulang dagu. Atau bahasa lain tulang rahang, ya, tulang dagu. Ya, ini dia tulang dagu. Ada wa ardan, itu adalah panjang muka. Jadi panjang muka dari ini ubun-ubun kita
sampai sini. Ini sampai sini. Yang depan namanya muka, yang bawah bukan muka. Paham? Ya. Yang depan namanya muka, ya, tarful mukbili. Ya. Yang bawah namanya bukan muka. Nah sekarang lebarnya wardan dan lebarnya ma baina uzunaihi, sesuatu yang ada di antara dua telinga. Ini telinga nih. Ini telinga di antara telinga. Ya. Jadi sesuatu yang ada di antara dua telinga, ma sesuatu yang ada di antara dua telinga. Ya. Jadi sesuatu yang ada dua telinga dan juga watadaihima, ya wata di sini haniyah, sesuatu yang kecil yang timbul di depan telinga ini, sesuatu yang antara dua telinga dan juga ini termasuk, ya. Ini telinga, ini telinga, jadi di antara ini termasuk telinga ya. Jadi sesuatu yang ada di antara dua telinga, pahamin? Di antara dua telinga. Ini lebarnya. Ini telinga. Ini juga telinga, anak telinga. Bahasa kita anak telinga ya. Jadi muka dari sini ke sini semua. Muka. Dari telinga kita semua. Tapi kita kalau membahas muka, ya telinganya kenain aja. Iya. Yeah. Biar rata semua. Wajibu dan wajib hukumnya ghusl sya'ril wajhi, membasuh rambut muka. Jadi kalau mukanya ada rambut, ya rambut muka. Karena ini rambut muka. Ya, alis rambut muka. Apa min hudbin? Hudbin bulu mata. Nah, bulu mata. Bulu mata ini bulu mata. Ini bulu mata namanya. Ya. Bulu mata ini. Subhanallah, nikmat yang Allah berikan. Coba kalau enggak ada bulu matanya, apa yang terjadi? Banyak kotoran masuk ya. Ini untuk subhanallah. Dan ini ya. Bulu mata ini subhanallah. Otomatis. Bahkan kita enggak bisa mengontrolnya kadang. Kadang kita enggak bisa mengontrolnya. Dia kedip ya dengan sendirinya. Ya, karena ada sesuatu yang akan mengganggunya, dia akan kedip sendiri. Dia kedip ya. Kedip sendiri. Subhanallah. Allah kasih nikmat nih. Itu Allah rancang itu. Ya. Allah rancang bisa kedip sendiri. Subhanallah. Ini wajib kena. Wajibin dan wajib alis. Alis berarti ini. Ini wajib. Ini namanya bulu-bulu wajah. Wasaribin kumis. Ini kumis. Ya. Kumis wajib dikenakan. Wa anfaqatin. Ini anfaqah ini. Iya, apa nih? Ya anak jenggot. Wa li'yatin, jenggot. Nah, ini jenggot namanya. Ini jenggot namanya. Ini namanya jenggot. Wahya manabata ala zakani, dan bermula dia jenggot ya, ma sesuatu nabata yang tumbuh ia ala zakani, di atas dagu ya, ditumbuh di atas ini, ditumbuh di atas dagu.
wa huwa mujtama'ul lahyai, dan bermula dia, dia itu ya liya, dia adalah tempat bertemu dua janggut, tempat bertemu dua tulang, tempat bertemu dua tulang dagu, tempat bertemu dua tulang dagu. Ini dia. Dari sini kemarin, gitu ya. Apalagi tadi min hurbin wa izarin, dan izar, izar itu apa? Wa huwa ma nabata 'ala al-azmil muhazi lil uzni, yaitu sesuatu yang tumbuh ia di atas tulang yang berhadap kepada telinga. Jadi ya, rambut yang tumbuh di bawah telinga, berhadap nanti di bawah telinga, di bawah telinga, ini telinga di bawahnya berarti ya, di bawahnya. Wa aridin, dan arid ya cambang kalau bahasa kita. Wa huwa ma man hatta anhu ila lihyati, yaitu sesuatu yang turun darinya kepada jenggot, kepada jenggot ya. Jadi rambut yang turun sampai ke jenggot. Makanya bahasanya apa? Cambang. Ya. Ya, sesuatu yang turun darinya, dari cam, darinya ya, cambang kepada jenggot. Darinya, darinya apa? Izar ya. Darinya sesuatu yang tumbuh darinya, anhu, anhu izar. Anhu anil izar. Jadi rambut yang tumbuh di bawah telinga terus sampai kepada ya, jenggot. Kita sebut dengan apa tadi? Ya, cambang itu ya. Jadi dalam bahasa Arab beda tuh, yang di sini sama yang di bawah telinganya banget ya. Ya. Namanya izar. Jadi kalau pas bawah telinga namanya izar, kemarin namanya cambang, arid. Kalau kita semuanya pokoknya ini namanya apa? Cambang itu. Wa minal wajhi humratus syafataini, dan termasuk muka merah dua bibir. Jadi merah dua bibir itu termasuk muka. Ini bibir kita merah termasuk muka. Wa maudiul ghamami, dan tempat ya kening, ini juga ya, termasuk muka. Wa huwa ma nabata 'ala asy-sya'ru min al-jabati, yaitu sesuatu yang tumbuh di atasnya rambut daripada dahi atau jidat atau kening. Duna ya tidak, artinya bukan termasuk muka. Ma'ali tahzib, tempat tahzib ya. Tahzib itu apa? Nanti kita lihat. Nah, 'alal asy, menurut kaul asy. Wa huwa, dan yaitu ya ma'alu tahzib, ma nabata 'ala asy-sya'ru, sesuatu yang tumbuh di atasnya oleh rambut, al-khafifu yang tipis, baina baina ibtida'il izari wa naz'ati, di antara permulaan izar dan naz'ah, permulaan izar dan naz'ah. Izar tadi, rambut yang tumbuh di bawah telinga, dan naz'ah. Antara naz'ah kita lihat di bawah apa itu. Waduna, dan tidak, watadil uzuni wa naz'ataini. Jadi, dan tidak, artinya tidak termasuk muka. Ya. Putik ram, putik telinga, ya. Bahasanya apa? Pasak ya, pentil, putik ya, apalagi itu bahasanya itu ya, watadil uzun
Ya, butik telinga dan dua naz'ah. Apa itu dua naz'ah? Wa huma bayadani. Dan keduanya, dua naz'ah itu adalah dua bayadani, dua yang putih, dua rambut yang putih. Kalau bahasa kita apa? Bulu kalong ya. Yaktanifani nasiyata. Yang meliputi, yang melampaui, yang melilingi akan ubun-ubun, yang melampaui ubun-ubun. Wa maudhi'us shala'i, apalagi yang bukan termasuk muka, tempat shala'i, botak. Orang ada suka botak di sini, di kepalanya itu. Dulu bahasanya apa orang profesor ya, udah enggak juga ya. Dan tempat botak, wa huwa ma baina uma, yaitu sesuatu yang ada di antara keduanya, dua naz'ah tadi. Idzan asra anhu sya'ru, apabila hilang darinya oleh rambutnya. Orang kan botak suka hilang rambutnya di sini. Enggak ada itu ya. Rambutnya suka enggak ada di sini. Botak. Ada yang begitu di sini? Ya, yang ada yang begitu ya? Ya. Ada yang kagak ada rambutnya? Ya, ada tuh orang potongnya. Halo. Wa yusannu, dan disunatkan ghuslu kulli ma qila innahu laysa minal wajhi. Disunatkan membasuh setiap sesuatu yang dikatakan sesungguhnya dia itu bukan muka. Jadi sunat. Wa yajib, dan wajib ghuslu zahirin wa batini kullin minas syu'uri sabiqati. Wajib membasuh zahir dan batin setiap daripada rambut yang lalu. Wa in kasufa, sekalipun tebal. Kenapa linudratil kasafati fiha? Karena jarang tebal padanya. La batini kasifin li'yatin wa aridin. Tidak batin yang tebal jenggot dan cambang. Artinya tidak wajib membasuh dalam yang tebal jenggot dan cambang. Wal kasifu, tebal itu, yang tebal itu ukurannya malam tura bla syaratu min khilali. Sesuatu yang tidak dapat dilihat kulit daripada selat-selatnya, saking tebalnya. Di mana tempat melihatnya ukurannya? Fi majlisi takhatubi urfan. Pada majlis diajak bicara secara urufnya, ngomong gitu, berhadapan. Kelihatan apa kagak? Ya, kalau kelihatan kulitnya berarti tipis, kalau enggak kelihatan ya berarti tebal. Wajib hukumnya ghuslu ma'ala yata'aqqaqu ghuslu jami'i illa bi ghusli. Wajib membasuh sesuatu yang tidak tetap oleh membasuh sekalinya kecuali dengan membasuhnya. Kenapa? Li'anna ma la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Karena bahwa sesuatu yang enggak sempurna oleh yang wajib kecuali dengan dia, maka dia menjadi wajib. Seperti tadi di sini ya. Sini atas semua. Ini kita masukin aja semua. Ya. Semuanya kenain aja. Wallahu a'lam bishawab.